Yop yop, assalamualaikum guys. Aku dapat call daripada abang aku. Dia abang aku ni kalau dia call dia antara dua je kan. Tanya kabau ataupun dia nampak kau. Dia cakap aku dia sebenarnya dia on the way. On the way nak pergi memancing dekat budak-budak. So rasa aku sekarang dia tengah memancing lah. Mungkin aku tak mancing sebab macam aku macam malas nak mancing. Ada hal sikit. So waktu aku agak terhad. So kalau dah bayarkan mancing sekejap kan stres lah kan. So kita pergi, kita jenguk dia mancing. Kita tengok ada hasil tak ada hasil kan. Bagi korang yang baru singgah, aku jemput-jemput untuk korang tekan butang like, butang subscribe tu. Pakai butang, pakai jaring korang ke. Tak pakai tenaga banyak pun sikit untuk yang kau tekan butang like, butang subscribe. Follow lah video aku, insyaAllah aku akan cuba dapatkan konten-konten yang menghiburkan dan melapangkan yang seronok untuk kau tengok. Apa-apalah kan, yang penting kau tengoklah konten aku kan. Semoga terhibur dan semoga mendapat manfaat. So aku drive lu, dah sampai lokasi, kita on. Alright. Okay guys, aku dah sampai dekat lokasi. Jauh daripada rumah aku ni. Lebih kurang 1 kilo. Kau jangan tanya aku kenapa aku tak boleh mancing udang. So aku nak beritahu kau satu rahsia lah. Aku ni tak pandai mancing udang guys. Kau jangan cakap orang, dia diam ya. So jom kita pergi tengok abang. Okay guys, lokasi kolam ni berada berhampiran dengan rumah aku dekat Bandar Jasin Bestari, Melaka. So keliling kolam ni ada macam-macam fasiliti juga. Ada kedai vape ada, gunting rambut ada, kedai makan pun ada. Hey, sampai-sampai je dah naik. Aduh. Toh dia, sampai-sampai je abang aku dah strike guys. Tangan berani. So yang ni dia, rupa kolam tersebut. Dia berbentuk L. So sekarang tengah tak berapa ramai orang. Alhamdulillah, dengan tenang aku buat recording. So bila staff dia dapat tahu yang aku ni buat rekod video, so dia pun pelau aku untuk tengok stok udang yang dia ada. So guys, korang bagi tengok udang-udang stok ke. Tu dia saiz-saiz dia besar bas guys. Itu pun bro Wani cakap bergantung juga kepada supplier. Sometimes dia tak dapatlah besar macam ni kan. Saiz-saiz berikan dengan saiz-saiz suruh aku punya GoPro ni. Okay guys, jom kita tengok berapa harga dia. 1 jam RM30, 2 jam RM50, 3 jam RM70, 5 jam RM110 tambah free 1 jam. Free 1 jam. So harga daripada RM30 sampai RM50. Kalau nak main jackpot kena tambah RM5 lah. So paling tinggi hadiahnya adalah RM50. Kita ada bonus masa 1 jam setengah jam, 1 jam setengah. Udang ada 2 jenis. Satu udang udang laut, satu udang air masin. Udang laut, udang air masin eh? Ada 2. Oh, okay. So yang jackpot tu, kalau yang ada dapat tag-tag tu lah? Setiap badan udang ni ada kabetai. Okay. Ada satu kabetai warna hitam. So kalau dapat kabetai tu, wajib jalan lalu. Kenapa kasi tu? Kasi tu spin tu guys. Ya. Baik. Lagi satu dekat sini kita tak tak adalah balik kosong. Walaupun udang tu tak ada, kita akan bagi udang ni. Oh, masya-Allah. Kita akan kasi udang dan juga bawah 500 gram pun kita tak bagi udang. Dan seterusnya kita ada bila bayar, kita pancing pun tak payah bawa, umpan tak payah bawa, jaring tak payah bawa. Semua tak payah, mana bawa badan dia? Semua ada kan? Bawa badan, kita bagi. Okey. So guys, bagi korang yang leisure-leisure nak pergi mancing, korang tak ada equipment, korang tak tahu apa-apa, even tu kat sini pun kau boleh minta tolong kan? Kalau yang baru-baru nak belajar mancing udang, boleh minta tolong Wan ni, owner-owner kawasan ni, untuk belajar mancing udang. So kalau kau dapat, apa orang kata ni, cable tie tu siap ada cabutan bertuah lah katakan, dia kata jackpot. So, jemput datang kat sini guys, lokasi yang aku dah beritahu tadi, dekat Bemban, Jasin Bestari. Oh. Udang lagi guys. Ini kecil sikit tau. Ini yang kecil sikit. Sambil-sambil aku cakap tu guys, kejap-kejap ada strike. Kejap-kejap ada strike. Tak boleh tahan. So nampaknya aku terpaksa memancing juga.
Untuk cubaan pertama, aku gagal sebab aku masih lagi tak dapat nak baca bila nak sentap, macam mana time dia dah makan yang kita boleh confirm, cara sentapan dan sebagainya. Ha, tu kau tengok, kantor kosong. Aku bingung. Saya pun cakap aku tak pandai baca pesak pun. Saya cakap orang, dia diam ni. Ketemu dong kan? Dalam. Bawah ni. Oh, Bismillah. Udang ni yang buat aku tak pandai degas cara-cara nak baca udang tu makan dan bila nak sentap. Dia lain sikit daripada udang galah. Kalau udang galah aku faham lagi. Tapi korang tak payah risau lah. Once korang dah dapat dia punya rentak. Fish on guys. Oops, prawn on. Tengok lah saiz dia, babe. Ah, aku nak buka kan ni kelepik. Boleh lagi. Oh dia, udang. So sekarang korang tengah tengok cara-cara diorang sauk atau menangkap udang untuk dilepaskan dekat kolam. Korang kata top up udang lah kan. So diorang akan tangkap dan diorang akan timbang. So what's more, diorang akan buat pelepasan udang ni setiap setengah jam. Mantap. Sekali lepas berapa kilo bang? Dia tergantung pada orang. Contoh kalau 10 orang, kita buat sekilo 200. Okay, setengah baik. Jam sekali. Setengah jam sekali? Setengah jam sekali guys. Setengah jam sekali lepas udang. So, okay, sedang dilepaskan. Alhamdulillah. Lama sebelah sana naik So bagi seorang pemancing guys, walaupun korang baru-baru je jumpa, tapi korang dah macam rapat sangat. Itulah keistimewaan pemancing. Suasana kat kolam seronok guys. Tapi macam kan, kita tak kenal, jadi kita panjang bawah kuah kita dengan sedia. Saiz dia XXL. Macam ini macam buta je ni. Macam-macam setting. Serius guys, aku tak pandai macam budak. Dia ada seni ni. Sempat dia pun kena tengok. Macam budak makan. Woi, kat sana naik lagi. Oh, tak ada. Stok. Kalau lepas pancing, kalau nak makan tu masak. Baik, segar guys. Kau dapat udang manis, babe. Fresh. Ulama guys. Udang manis tadi dia bagi kita makan lah.
Kalau rezeki tak kemana kan. Alhamdulillah. Bismillah. Udang panas-panas, udang panas-panas. Udang dapat panas-panas memang mantap guys. So bagi korang yang tengah lapar atau aku minta maaf banyak-banyaklah. So rakaman ni untuk nama pun konten kan. Angle dia agak kelakar sikit pasal aku pakai stick. So pam-pam je lah aku kepit kat kaki dan sambil rakam. Dah jadi macam mukbang pula aku. Dip dekat dalam sos. Sos yang diorang bagi ni sos buatan sendiri. Memang sedap guys. Mula-mula kau makan tu kau rasa sedap-sedap manis sos. Dah habis makan after taste dia, dia boom. Ha, ada menyengat sikit. Mantap kan? Oh dia, 6.5 jam dia buang lagi guys. Dia buang lagi. Kenapa ya? Tuh, macam sampai muntah lah tadi. 3 kilo. Baik. Udang dan udang. Masih tak sempat nak ambil gambar pun. Macok. Guys, ni toke kolam ni guys. Okey. Pada cuba cerita sikit pada kolam ni. Nak mula daripada mana tu? Mula daripada asal pemancingan. Asal pemancingan. Boleh kita buat sebentar lagi. So guys, ni dah leh owner kolam ni, Porter ataupun Porter Jacket Biru. Nama dekat banner guys. So aku actually nak interview Porter ni disebabkan aku ni main terja je, Porter masih tak bersedia. So dia minta masa sikit. Malangnya kita orang terlupa pasal interview tu. Tapi kita orang seronok je berborak-borak. And Porter ada mention dekat situ ada surau. So bagi yang Muslim, jangan risau, surau ada. Alhamdulillah. Selesailah sudah pemancingan kita orang pada hari itu guys. Kau boleh tengok padu babe hasil dia. So abang aku tengah angkat udang tu, kalau kau boleh tengok saiz besar tapak tangan babe. Alright, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan juga share-sharekan video aku. 2.2 kilo kalau tak silap aku tangkapan hari ini. So kelepasnya aku akan buat cebutan bertuah. So korang layan dulu eh. Bye bye. Ada udang yang ada tag. Dia ada 50, 100 plus, ada pukul, ada pukul setengah jam, ada macam-macam. So aku target 50 ni guys. Bismillah. Boleh lah. Lagi pasal. Oh, dua kali, lagi sekali. Lagi sekali guys. Bismillah. Alah, satu je. Satu je. Satu je dapat. Dapat lagi mahal guys.
So Alhamdulillah. So korang jangan lupa jemput datang dekat kolam ni, berdekatan dengan kalau patut tu Maiden Jasin lah. Actually aku tinggal dekat-dekat sini juga. So kau boleh tengok tu Jasin Bestari dekat dalam Google kan? Aku search ni kan, kolam udang XXN. Okay, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan juga share-sharekan video ni. Kita support kita punya local punya perniagaan. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat. Dan jumpa lagi. Bye.